Jadi kesimpulannya mercon spiritus ini sangat mantap sekali, tetapi oke bosku, kembali lagi di channel Zulfa Lanang, wong lanang dolanan mercon. Oke, di video kali ini ceritanya itu kemarin saya penasaran guys, karena di toko online ternyata ada yang jual mercon spiritus, jadi saya langsung beli dan ini barangnya sudah datang bosku, seperti ini. Oke, gak usah lama-lama, sekarang kita unboxing mercon spiritus yang dibeli di toko online. Oke, seperti apa merconnya dan nanti akan kita coba di akhir video. Oke, mantap, tonton sampai selesai. Yuk langsung ke videonya, let's go. Oke bosku, jadi seperti ini mercon spiritusnya. Ini ukurannya kira-kira 1, 2, 3 jengkal bosku, seperti ini. Ini kemarin saya beli dengan harga 34.000 bosku. Terus sama ongkirnya dari Kendal Jawa Tengah ke Ngawi itu total saya COD ini ada 47.895 rupiah bosku. Untuk beratnya ini setengah kilo seperti ini. Wah, mantap ini. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita unboxing, kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Kita lihat seperti apa mercon spiritusnya. Oke mantap, kita buka. Beh, seperti ini bosku, bisa dilihat ya. Duh, ini bautnya guys, apa ini? Penasaran aku. Kita coba buka. Ini ada berapa saringan, nanti kita lihat ini dapat apa aja. Weh, dapat semprotan bosku. Ini kayaknya spiritusnya. Oh iya, spiritusnya bos, bisa dilihat ya. Oke mantap, sangat mantap sekali semprotannya bosku. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Sekarang, oh ada lagi guys. Apa ini? Wow, pemantiknya bosku. Kita coba lihat. Waduh, seperti ini bosku pemantiknya. Untuk bawahnya ini tutup mineral dan ini tutup aqua. Kita coba nyalakan ya. Kalian bisa lihat nggak? Panas soalnya. Tapi kalau tak lihat ini udah menyala bosku. Oke mantap. Untuk mercon spiritusnya seperti ini, bisa dilihat ya. Ini panjangnya kita hitung 1, 2, 3. Oh, 3 jengkal bosku, seperti ini. Untuk dari luarnya, ini bahannya dari pipa paralon bosku. Dan ini ada motif-motifnya bosku. Pakai pilok ini guys. Tapi motifnya gak genah ini. Dan ini bautnya buat apa ya? Penasaran aku guys. Langsung aja kita lihat untuk bagian dalamnya. Bisa dilihat guys, ini cuma ada satu saringan bosku. Saringannya dari botol apa wi? Kayaknya semacam botol Fanta itu guys. Bagian belakangnya seperti ini bosku. Ini dari kayu. Dan ini kayunya dipaku bosku. Dipasangi paku supaya kuat seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah seperti ini. Oke mantap. Untuk bautnya ini ternyata untuk kancingan saringan bosku. Oke bosku, ternyata kita dapat seperti ini. Dapat mercon spiritusnya, dapat pemantiknya, juga dapat spiritusnya sekaligus. Jadi kalau kalian beli bisa langsung dinyalakan. Ini cocok untuk kalian guys yang bocil-bocil, ini kayaknya aman dimainkan. Yuk gak usah lama-lama, langsung saja kita coba. Tapi sebelum dicoba ini saya mau unboxing paket terlebih dahulu bosku. Ini tuh tripod bos, bukan mercon spiritus. Mercon spiritusnya hanya ini. Sekarang saya mau unboxing tripod bosku. Ini saya buka terlebih dahulu. Oke mantap, ini buat ngonten guys, buat menghibur kalian semua. Ini alatnya ini. Oke mantap, yuk gak usah lama-lama, langsung saja kita coba mercon spiritusnya. Oke bosku, sekarang langsung saja kita coba mercon spiritus yang saya beli di toko online seperti ini bosku. Nanti kita bandingkan suaranya dengan mercon spiritus buatan bocil guys. Ini mercon spiritus mini, ini tadi saya minjam ke bocil guys untuk membandingkan suaranya, karena ini panjangnya hampir sama bosku dengan mercon spiritus yang saya beli di toko online seperti ini. Nanti kita lihat seperti apa suaranya. Dan ini saya juga sudah membawa spiritus tambahan bosku. Ini tadi yang dapat dari tokonya, yang putih, yang biru dan ungu ini punya saya pribadi. Nanti kita isi dengan ketiganya, kita lihat seperti apa suaranya. Oke mantap, yuk gak usah lama-lama, langsung saja kita nyalakan, let's go. Pertama kita bandingkan bosku kedua mercon spiritus ini. Ini secara head to head ini hampir sama bosku, tapi panjangan yang paralon dan besaran yang paralon. Tapi untuk saringannya sama bosku. Ini saringannya satu, ini juga saringannya satu. Yuk langsung saja kita coba yang mercon spiritus punyanya bocil terlebih dahulu. Kita dengarkan suaranya seperti apa ini. Kita isi 5 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke mantap. 1, 2, 3. Wah, banter guys. Mantap, kaget aku ya. Tak kira iri. Lumayan nih. Kita coba isi lagi 7 kali semprotan ya bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke mantap. Oke langsung saja kita nyalakan. 1, 2, 3. Wah, banter guys. Tiba eh. Kita coba isi 10 kali semprotan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh, metu kok kono guys.
Oke, langsung aja kita kocok terlebih dahulu. Terus kita nyalakan. Seperti apa reaksinya? 10 kali semprotan mercon spiritus mini buatan bocil. 1, 2, 3. Buantar ya. Lumayan. Pengkur agak benging, guys. Mantap ini. Oke, lanjut. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang kita coba tes. Kita dengarkan ini mercon spiritus dari toko online. Seperti apa suaranya? Saya juga penasaran. Maka dari itu langsung saja kita coba. Kita isi dengan spiritus dari tokonya, bosku. Ini isinya sangat sedikit sekali ya, bos. Kita coba semprotkan 5 kali terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Kita tutup. Kita kocok juga sebentar. Oke, kita nyalakan. Seperti apa reaksinya? Mercon spiritus dari toko online, bosku. 1, 2, 3. Mantap guys, suaranya lebih marem, lebih apa ngebas. Kita coba lagi ya. Kita isi 7 kali semprotan, bosku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mantap. Kita dengarkan suaranya seperti apa. Kalian bandingkan sendiri, banter yang mana sama mercon spiritusnya bocil. Yuk, langsung kita nyalakan. 1, 2, 3. Banter guys. Kita isi 10 kali semprotan, bosku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mantap. Kita kocok terlebih dahulu. Oke, seperti apa reaksinya? Mercon spiritus saya beli di toko online. Kita isi 10 kali semprot. 1, 2, 3. Lumayan, guys. Mantap. Tapi ini rasanya anginnya metu, guys. Kayak lemnya kurang ini. Jazz ngono rasanya. Oke, sekarang kita nyalakan bersamaan, guys, keduanya. Kita lihat reaksinya seperti apa. Banter yang mana kalian nilai sendiri. Langsung saja kita nyalakan seperti apa reaksinya. Sebelum dinyalakan, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Kita OTW 100k subscriber di bulan Ramadan. Oke, mantap. Yuk langsung kita nyalakan. 1, 2, 3. Mantap guys, budek aku. Kita nyalakan bareng, kita isi 10 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti apa reaksinya? Mercon spiritus dari toko online dan mercon spiritus buatannya bocil diisi 10 kali semprotan. Yuk, langsung saja kalian subscribe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita nyalakan bareng yang ini dengan mercon spiritus yang dibeli di toko online. Yuk, kita isi masing-masing 10 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mantap. Langsung saja kita tutup. Oke, langsung saja kita nyalakan. 1, 2, 3. Subscribe sih, no. Oke, mantap sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Seperti apa reaksinya? Sebelum dinyalakan, di subscribe dulu. 1, 2, 3, subscribe. Mantap, bos, suaranya. Oke, bosku, kita nyalakan bareng. Seperti apa reaksinya? 15 kali semprot. 1, 2, 3. Kesimpulannya, mercon spiritus ini sangat mantap sekali. Tetapi, ini bagian belakang ini rembes, bosku. Jadi, agak berbahaya, bosku. Saya takutnya nanti tangan kalian terbakar seperti itu.